biasa kalau kita bilang ini sahur, maka jawabannya adalah puasa yuk. Oke. Ini sahur. Puasa yuk. Dengan siapa? Dengan Ibu Okta. Wow, Ibu Okta. Ibu Okta, pasti Ibu lahirnya bulan Oktober ya? Iya, Oktober akhir, Mas. Iya, akhir. Saya tahu nih. Saya November, Bu. Ya. Oh, okay. November ya, Mas? Iya. Andre bulan apa, Andre? September. September, Bu. Oh, September. Iya. Saya Halloween, Mas. Oh, iya. Ada yang lahir Juli nggak, Bu, saudaranya? Juli nggak ada. Oh, nggak ada. Bapak Ibu, sehat, ya? Bu, apa, Bu? Bagaimana? Bapak sehat ya? Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah, Mas. Salam buat Pak RT-nya di sana, Bu, ya. Di sini Pak RW, Pak. Oh, Pak RW. Oh, Pak RW. Iya. Iya. Oke. Ibu mau dapat hadiah, Bu? Mau dong. Oke, kalau mau saya minta Franda untuk menyanyikan salah satu lagu yang populer. Dulu pernah dipopulerkan oleh Yayan Jatnika ya. Bukan. Ah, siapa? Okay. Westlife. Oh, Westlife. Ya. Yayan Jatnika. West itu sudah, live itu lap. Jadi ya sudah lap aja. Iya ya. Westlife. Iya. Oke. I have a dream. I have a dream. A song to sing. To have. With anything, what am I going to do? Nyambung ya. But I can't do anything. Oke, okay, Ibu sudah tahu lagu WhatsApp disambung dengan lagu Halloween. Bu ya? Iya. Oke. Okay. Sudah tahu Pak. Ya. Ya. Pertanyaannya. Dream apa yang bisa bikin senang? A. I have a dream. B. Tadi ngapain kita nyanyi ya? Ya itu kan untuk menjebak aja sebetulnya. Oh iya. B. Dream mana-mana. Hatiku senang. Hatiku senang. Kaget. Maaf. Ya, maaf. Serius jatuh. Maaf, serius. Oke, Bu. Serius. Iya, Pak. Iya. Ya, Bu. Oke, dokter ya, Pak. Ya. Yang mana Ibu milihnya? B. Yang B. Mana-mana hatiku senang. Dream mana-mana hatiku senang. Oke, kita lihat. Kalau Andre jatuh berarti benar. Andre tidak jatuh berarti salah. Kita akan melihat, ya. Iya, betul. Di sini tugas mengamankan, ikut dong. Oke. Smartphone Android dan hadiah ini dipersembahkan oleh Ini siapa ini? Ini sepupu aku. Oh, sepupu. Iya. Wow, sepupu aku mana? Itu siapa? Apa? Ini bukan sepupu. Apa dong? Stokat. Malu dong. Kita ini sebetulnya bukan sepupuan. Terus? Sepucet. Lu aja sendiri, gak mau gua. Pucet. Udah asam urat, pucet lagi. Jangan lupa kolesterolnya. Udah sembuh. Ketemu di mana dari kampung tadi kemari? Enggak, tadi aku habis jalan-jalan. Terus maaf, aku cerita. Bentar ya. Lagi dipakai. Habis jalan-jalan. Jalan-jalan terus aku ceritain sama dia tentang selendang itu loh. Oh, si selendang ada, yang biasa. Ada tuh selendang. Misterius emang selendang. Iya, masih ada, tapi masalahnya hilang. Wah, hilang? Enggak ada selendangnya. Hilang kemana? Aku bingung. Hilang. Lu makan apaan, Dre? Makan jengkol. Kenapa emang? Kok mau bete? Lu berarti yang makan. Oh iya, gua. Ya makannya hilang kemana aku tuh? Aku gak tahu. Gak mungkin.
Kamu waktu itu gak? Biasanya pas hilang diambil sama siapa gitu di sini? Siapa ya? Mungkinkah? Mungkinkah? Siapa ya? Ya masih promo aja lagu jadul juga lo. Jadul cuma masih ada. Aku tahu ya. Lagu itu pas aku SD. Kamu SD? Iya. What's wrong, man? Iya. Kamu tahu nggak selendangnya? Kamu suka ngumpet-ngumpetin? Hah? Oh. Maksud lu apa? Biar dia ngedeketin lu kan? Lu gak kapok? Udah datang suaminya masih aja godain lu. Maksud kamu suaminya apa, Desa? Ada. Kamu ngambilnya gimana coba itu dari tempat aku? Pas kamu bobo. Kamu masuk kamar aku? Loh enggak. Udahlah. Ya. Oh sini. Dia mungkin mau ngasih tahu sepupunya. Apa iya. Khasiat dari selendang itu. Ini dia. Bandel sih. Nah ini yang diceritain nih, aku penasaran banget sama selendang. Kamu penasaran? Bohongan ya? Bohongan, coba aja. Kalau di sini cewek jomblo, dapat jodoh udah. Coba ya. Istirahat, capek. Capek lo, Bu. Kira gampang nyari duit. Aduh, jauh-jauh dari India ngos-ngosan lo. Oke, Rana mau nyoba? Kamu mau nyoba? Napasnya 3,5 tuh. 3 kali bolak-balik, kuat tuh anak tuh. Sini, masih coba. Muda. Masih ngos-ngosan. Ayo. Ayo cepetan. Kita kerjain lah, kita kerjain. Iya, kita kerjain. Gue jagain deh. Hah? Gue jagain. Jagain siapa? Biar gak kedatangan si bule. Bisa aja. Terlalu lincah soalnya. Padahal ganteng loh. Iya. Ganteng begitu lah, pecicilan banget. Iya. Ganteng ya? Kuat banget tenaganya. Kita coba ya. Kamu kangen sama kegantengannya ya? Oke. Asik.
bini sendiri di sawer. Eh ini buat belanja sayur nanti pulang langsung belanja ini. Kamu ngapain? Jadi chemistry-nya kamu ngomong ganteng. Sama yang lain yang datang suami kamu. Ah. Sini. Tadi padahal cuma nganterin aku loh. Kok dia masuk sih? Jangan gua deh, jangan. Gua mau datengin bini gua. Bini lu, lu dong masa ke gua. Lupa. Lupa gua. Bini lu kan udah. Ya, udah ya. Udah. Nah, percaya sekarang? Selendang ajaib. Siapa aja bisa datang. Kamu percaya, kan? Percaya. Mau percaya? Percaya. Gua datangin bininya Parto. Ngapain? Udah aku simpan ya. Tahu sekarang. Yaudah kamu di sini aja ngobrol-ngobrol dulu. Iya di sini aja dulu. Aku kangen. Sama siapa? Ya sama siapa aja sih. Bisa aja. Ya udah, Desa awas ya kalau ngambil lagi. Loh. Apa? Waktu kamu tidur aku ngambil di ruang tamu, kamu ketinggalan di ruang tamu. Kamu ngomongnya beda-beda. Makanya jangan tidur cepet-cepet dong. Yaudah ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu yang di sini aja, bayar di sini aja. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Silakan Pak Rukidi mungkin mau ada pertanyaan. Franda udah tahu belum kalau Samuel bakal kesini? Enggak, tadi katanya nganterin aku, nemenin aku. Terus? Kamu dipaksa? Tadi lagi tidur. Terus? Dipaksa? Lagi tidur di bangunan. Aku udah tahu dari dipaksa kemarin. Dipaksa dibayar enggak? Aku yang bayar. Dia bayar. Hebat loh ini. Jarang loh artis mau syuting dibayar, dia bayar malah bayar ya. Ini tahu nikah pasti udah ada tahu. Baik buruknya, kebiasaan buruknya Samuel apa? Anda siapa? Nanyain. Karena pertanyaan Anda terlalu... Interview, talk show. Talk show apa penyidik? Merasa direbut posisinya jadi emosi. Iya orang kok begitu banget sih. Gimana Franda? Kebiasaan Anda siapa ngepoin keluarga saya, rumah tangga saya? Tuh, karena tolonglah. Saya disuruh kreatif. Jawaban, udah mentok itu jawabannya. Iya, makasih ya. Gimana kebiasaan buruk apa dari Samuel yang kamu akhirnya baru tahu setelah menikah? Apa ya? Kayaknya banyak sih kalau gue yang jelek ya. Aku apa kamu yang jelek banyak? Jelek sih gitu. Apa contohnya? Banyak lah. Ngorok. Apa? Standar, ngorok. Ini sih paling. Mandi apa lama. Ya? Apa? Mandinya lama. Iya lebih lama dari aku mandinya. Itu ngapain ya kira-kira ya? Berendam kali berendam. Dengerin musik bisa. Ya bisa. Ya. Bikin sebuah karya bisa. Atau diulang berkali-kali bersih badannya. Lo bikin karya tuh bisa di mana aja. Ya, iya benar. Dia aja kalau bikin lagu di toilet. Ya. Iya. Bohong deh. Padahal gua bohong. Nah, dalam setahun pernikahan. Mas Gokon ada aja. Kalau Valerie udah punya pacar belum? Belum. Ngapain? Ceritain aja gak apa-apa. Aduh, Pak Haji. Baru tadi taping kaget bininya ada, dia jadi anak kecil. Belum punya pacar ya, Valerie ya? Belum, Om. Oh. Udahlah, lu sadarlah sekarang umur lu. Sadarlah. Mungkinnya dia manggil lu om. Udah biasa. Valerie itu katanya kamu suka cowok yang sedikit-sedikit batuk. Sedikit-sedikit batuk. Kadang-kadang tepuk jidat sambil bersin. Kadang-kadang ketawa sendiri, benar nggak? Iya. Mas, kalau penyakitan ke rumah sakit. Tapi Valerie sendiri, kamu ada target nggak untuk nikah umur berapa atau sedikasinya aja atau gimana? Sedikasinya aja, ya 24, 25 gitulah. 24, 25. Emang umur kamu sekarang berapa? 20. Wow, bedanya 30 tahun ya. Sama siapa? Sama Gapura tempat gua.
Gak usah ditarget kalau menikah itu umur berapa. Begitu jodohnya datang, udah jadi. 20 bisa aja tiba-tiba 21 nikah. Yang ya, umur 25 bisa aja umur 20 nikah. Gak bisa dong. Mundur. Mundur. Masa umur nyusut? Mundur. Mungkin mundur. Balik lagi. Ah, kalau Pranda sama Samuel, waktu menikah umurnya berapa? Aku 29. 29. Samuel? 28. 28. Ya mau umur berapa juga, yang penting mah kan rukun, tentrem, bisa mempertahankan. Amin. Itu aja sih. Gue aja 19 tahun nih kan. Oh iya? Seriusan? Iya. Keluar SMA, kekuatan gue mah. Pengen meluapkan kasih sayang gitu. Oh iya. Iya. Pengen menafkahi gitu ya. Kuat pengen menafkahi gitu. Bagus, walaupun nikah muda tapi terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Udah mau 20 tahun saya menikah dengan istri saya. Alhamdulillah. Kekuatan kamu juga panjang. Amin. Ngomongan belum? Belum. Oh, di target gak kamu? Ah, nunggu dulu ah. Kalau saya kan cespleng. Setahun. Oh, setahun sebelum? Iya, 98 kan Iki. Saya nikah 97. Waktu itu mas kawin 50 ribu. Hmm. Oh, diambil lagi buat ongkos. Diambil lagi buat ongkos. Bener, serius ini. Ah, sedih pokoknya mah gue mah. Emang sengaja nunda atau emang di program atau emang gimana? Kepo. Wah, dari tadi dong. Emang program, bukan program yang gimana-gimana sih. Pertanyaannya apa tadi? Maaf. Udah tahu caranya? Enggak, maksudnya apa? Kan ada cara-cara tertentu untuk keluarga kan? Ya itu. Nah, itu maksudnya. Tapi kayaknya akhirnya gak kesitu. Sampai bilang. Enggak, maksudnya kan ada yang nanti dulu yang nanti dulu jangan punya anak dulu. Kita ya mau kerja dulu, cari duit dulu. Karir. Yang banyak misalkan. Apakah? Entar dulu sih memang. Entar dulu. Berarti udah ada program planning untuk tahun dulu. Ya tapi tahun inilah, tahun ini atau tahun depan lah mau. Soalnya udah tua juga kan. Iya, kasihan nanti. Tuh kok diain sih tua, enggak gitu kek. Enggak, jangan ketuaan juga. Kalau lihat foto-foto pewetnya bagus loh. Pewet. Priwet. 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 Iya itu priwet. 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 Yang waktu di Paris ya? Iya. Itu ternyata subuh-subuh motong-motongnya. Iya, bangun pagi-pagi kan make up dulu. Terus kedinginan itu kayak waktu itu berapa derajat ya? Belasan 14 atau berapa dan hujan. Gitu-gitulah. Dua hari berturut-turut. Ngambil nuansa itunya kali ya. Iya, dapatnya bagus sih tapi bagus cuacanya. Ya, cuacanya hujan nuansanya ya. Nuansa hujan. Tapi jadinya ya pokoknya capek bagus banget. Bagus sih, tapi capek. Tapi dua hari bagus. Capek. Emang kadang-kadang kita kalau ngelihat tuh jangan lihat pada saat pengambilannya. Perjuangan. Tapi kita lihat. Orang ngomong apa sih? Samuel, terima kasih sudah mau jadi surprise di ini sahur dan memberikan kebahagiaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Baru Pranda yang dapat surprise tadi juga. Desta mendapatkan surprise. Siapa lagi yang akan mendapatkan kejutan? Rambut lu kayak talang air. Kayak anak gua kayak Suneo katanya. Oh iya benar. Emang lu jajan gua bilang gitu. Oke, nanti akan hadir seseorang yang tentunya akan terkejut semua penonton yang ada di studio. Siapa dia? Di sini aja.